Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan soal kita, yaitu soal nomor 7, uji kompetensi 1.2 halaman 25 matematika wajib kelas 11 SMA kurikulum 2013. Perhatikan soalnya ya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan setiap formula yang diberikan. X pangkat N kurang 1 habis dibagi oleh X kurang 1. X tidak sama dengan 1, N bilangan asli. Langsung saja kita bahas alternatif penyelesaian. Misalkan PN sama dengan X pangkat N kurang 1 habis dibagi oleh X kurang 1. X tidak sama dengan 1 untuk N bilangan asli. Langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 pangkat 1 kurang 1 sama dengan X kurang 1. Tentu saja habis dibagi X kurang 1. Dengan demikian P1 benar. Untuk N sama dengan 2, maka P2 sama dengan 1. X pangkat 2 kurang 1. Ini bisa difaktorkan ya, menjadi X kurang 1 kali X tambah 1. Tentu saja habis dibagi X kurang 1. Karena faktornya ada di sini ya, X kurang 1. Dengan demikian, P2 benar. B, langkah induksi. Karena P1 benar, P2 benar, sehingga untuk N sama dengan K, yaitu PK sama dengan X pangkat K kurang 1 juga benar. Habis dibagi oleh X kurang 1, X tidak sama dengan 1 untuk K bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, yaitu PK plus 1 sama dengan X pangkat K plus 1 kurang 1 habis dibagi oleh X kurang 1, X tidak sama dengan 1 untuk K bilangan asli, merupakan suatu pernyataan yang benar. Karena PK sama dengan X pangkat K kurang 1 habis dibagi oleh X kurang 1, X tidak sama dengan 1 untuk K bilangan asli adalah pernyataan yang benar, maka berlaku. Nah, coba perhatikan dulu ya. Untuk bilangan asli M, maka X pangkat K kurang 1 sama dengan M kali X kurang 1. Betul ya? Karena X pangkat K kurang 1 itu tadi habis dibagi X kurang 1. Dari sini diperoleh X pangkat K sama dengan M kali X kurang 1 ditambah 1. Jadi min 1 pindah ruas ya. X pangkat K sama dengan MX kurang M tambah 1. Sehingga diperoleh PK plus 1 sama dengan X pangkat K plus 1 kurang 1 sama dengan X kali X pangkat K ya. Betul kan? Dikurang 1 sama dengan X kali MX kurang M tambah 1. Yang ini ya, X pangkat K diganti nih dengan yang ini. Ini kan di atasnya ya. Iya, kurang 1. Sama dengan, kalikan ya, MX kuadrat dikurang MX ditambah X kurang 1.
sama dengan, ini ada kesamaan faktor, kita keluarkan ya. MX kali X kurang 1 ditambah yang ini ya, X kurang 1. Nah sekarang ada kesamaan faktor lagi, keluarkan lagi, sama dengan X kurang 1 kali MX tambah 1. Berarti habis dibagi oleh X kurang 1. Iya kan? Karena faktornya saja ada X kurang 1. Terbukti benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi PK plus 1 habis dibagi X kurang 1. Karena dua prinsip induksi matematika terpenuhi, maka disimpulkan bahwa X pangkat N kurang 1 habis dibagi oleh X kurang 1. X tidak sama dengan 1 untuk N bilangan asli, terbukti benar. Demikianlah alternatif jawaban soal nomor 7. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka, silahkan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Jangan lupa hidupkan loncengnya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan soal nomor 8.